Samsul Yusof kini sah cerai. Puteri Sarah Liana dan dua anaknya Saikul Islam dan Sumaya akan meraihkan Aidilfitri di Malaysia. Dan bukannya di luar negara seperti yang dikongsikan ibu mentuanya Datin Fatimah Ismail di Instagram baru-baru ini. Saya takkan beraya di luar negara. Tahun ini di sini Malaysia saja. Mungkin mak mentua saya tulis itu dia maksudkan tahun lalu di mana saya beraya di Mekah, katanya kepada Harian Metro. Puteri Sarah muncul di mahkamah dengan berbusana serba putih dan wajah ceria menantikan hari yang dianggap akan membawa cahaya baru buat kehidupannya. Puteri Sarah dan suami Samsul Yusof hadir ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan hari ini bagi prosiding lafaz cerai hadana dan sul, sekaligus berharap agar semuanya dapat diselesaikan dengan lancar. Terdahulu, Fatimah memuat naik hantaran di Instagram story meluahkan kesedihannya apabila terpaksa beraya berjauhan dengan dua cucunya itu.